اللهم صل. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, lebih kurang 18-19 ayat, adalah ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad. Kita terus saja kepada terjemahan dan tafsiran ayat. Bagus juga sebelum kita tafsirkan ayat baru, kita sebut sedikit bahwa dari ayat 1 hingga ayat 6, Allah menceritakan tentang sikap menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan. Selanjutnya, dari ayat 7 hingga ayat 9, Allah menceritakan bahawa orang-orang mukmin pasti menang dan orang kafir pasti kalah. Sebab Allah sebut pada ayat 7, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Selanjutnya ayat 8, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi pula amaran keras dari Allah terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang munafik dan murtad. Wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkama wa dzukira fiha alqital رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut, dan kecelakaanlah bagi mereka. Yang dimaksudkan dengan surat di sini ialah surat yang berisi perintah untuk memerangi orang kafir. Orang-orang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan surat? Surat yang dimaksudkan ialah keterangan yang jelas tentang kewajiban memerangi orang-orang kafir. Tentu saja bukan semua orang kafir. Orang kafir terbagi dua. Orang kafir yang kita disuruh memerangi mereka namanya kafir harbi. Harbi. Harb itu perang. Satu lagi kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang kita boleh duduk bersama, tinggal bersama dengan mereka secara aman, yang itu tak boleh diperangi. Kafir harbi ini penyebabnya antara lain bila mereka cuba nak menakluk negara kita, bila mereka memusuhi mereka kita atas dasar agama, sebagaimana pernah terjadi tak dalam sejarah Islam yang disebut dengan perang salib. Perang salib itu peperangan dengan kafir harbi yang dikenal dengan panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat, kau akan lihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Masih ingat hadirin dan hadirat,
manusia bila dibagi berdasarkan hati, manusia terbagi tiga. Manusia bila dibagi berdasarkan hati, terbagi tiga. Ada manusia yang hatinya hidup dan sehat, ada manusia yang hatinya mati, dan yang ketiga, manusia yang hatinya berpenyakit. Ini boleh kita lihat pada 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Pembahagian itu boleh kita lihat pada berapa ayat pertama dari surat Al-Baqarah? 20. 5 ayat pertama tentang muttaqin. Orang beriman lagi bertakwa. Mereka lah golongan yang hati mereka itu hidup dan sehat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Hati mereka itu senantiasa bersedia menerima kebenaran tanpa mengira dari mana kebenaran itu datang. Hati mereka mudah tersentuh bila kebenaran disampaikan. Golongan kedua adalah golongan kafir. Kalau tadi golongan yang hatinya hidup, yaitu ayat 1 hingga ayat 5, 1 hingga 5, 6 dan 7 pula memberi gambaran hati orang-orang yang mati. Ia bermula dari innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Kamu beri ingat ke atau kamu tidak beri ingat, sama saja bagi mereka, mereka tetap tak mau beriman. Lalu Allah sebut mengapa mereka tak beriman juga walaupun diberitahu. Allah sebut pada ayat 7, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan bagi mereka azab yang besar. Walahum azabun azim. 1 hingga 5 tentang orang yang hatinya hidup dan sehat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Golongan kedua, golongan yang hatinya mati, yaitu orang kafir, 6 dan 7. Sedangkan 8 hingga 20 adalah golongan orang-orang munafik yang Allah sebut dalam ayat yang ke-10, kalau tidak salah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah tambah-tambah penyakit di dalam hati mereka. Mereka dari ayat 8 hingga 20 Allah menceritakan tentang orang-orang yang hatinya berpenyakit, yaitu golongan munafiqun. Munafiqun maknanya orang yang pada zahirnya Islam tapi dalam hatinya macam orang kafir. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan apabila ayat tentang perang melawan orang kafir ini diturunkan, ayat yang jelas, kamu akan dapati orang-orang kafir itu mereka cukup takut. Hampir-hampir mereka pingsan. Lalu Allah sebut pada mereka fa'ula lahum, dan kecelakaanlah bagi mereka. Na'uzubillahi min zalim. Ta'atun wa qawlum ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadakullah lakana khairan lahum. Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik. Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Kalaulah mereka itu katakan saja, sami'na wa ata'na, kami dengar arahan agar memerangi orang kafir dan selanjutnya kami patuhi, tentu saja perkataan itu adalah lebih baik. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Bila disebut perang ya, kita jangan batasi perang secara fizikal. Kalau Ustaz boleh buat contoh,
seperti yang Ustaz sebut baru-baru ini, ceramah tengah hari di Mimos Jaring, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perangilah orang kafir dengan menggunakan senjata sebagaimana yang mereka gunakan. Jangan batasi peperangan fizikal saja. Mereka pakai panah, kita pakai panah. Mereka pakai pedang, kita pakai pedang. Zaman modern ini dengan meriam, kita dengan meriam. Betul tak? Tapi ada tak peperangan yang lebih dahsyat lagi? Cyber. Mereka perangi kita dengan merosak pemikiran kita melalui internet, YouTube, Facebook. Betul tak kita juga perlu perangi mereka dengan senjata itu? Yes. Di dalam satu forum baru-baru ini yang diadakan oleh Anida, menguasai cyber umat berkaliber. Tapi dalam forum itu Ustaz sebutkan, tak semestinya jadi umat berkaliber sekedar kita mahir internet, mahir alam cyber, kalau tidak ada iman dan takwa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, baru-baru ini Ustaz ada sebut di KGPA, ilmu tentang Al-Asma'ul Husna. Apa makna Al-Asma'ul Husna? Nama-nama Allah yang paling baik. Ada berapa semuanya? 99, malah lebih daripada itu. Menguasai Al-Asma'ul Husna, ia adalah asal dari semua jenis ilmu. Bila ditanya apa maksudnya, Ustaz? Mana-mana orang yang mempunyai ilmu yang mendalam, hatta mempunyai profesor PhD dalam bidang masing-masing, bila mereka jahil Al-Asma'ul Husna, ilmu mereka tak ada value di sisi Allah. Bila ditanya mengapa, kita orang beriman percaya tak ilmu itu datangnya dari Allah? Betul tak? Oleh sebab itu, orang itu pakar internet, pakar alam cyber, pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Tapi, dia tak kenal creator, Al-Khaliq. Betul tak Al-Asma'ul Husna itu menerangkan tentang sifat Maha Pencipta? Betul tak? Yang beri ilmu kita ini Allah. Di antara sifat Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah sebut pada ayat 85 Al-Isra, tolong ikuti. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, hey Muhammad, tentang roh. Jawablah, sesungguhnya roh itu urusan Tuhanku. Allah beri alasan mengapa tentang roh jangan dibahas secara meluas. Allah sebut sebabnya, wama utitu minal ilmi illa qalila. Sebab kamu tidak diberi Allah ilmu kecuali sangat sedikit. Masih ingat tak kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Ketika mereka di dalam sampan yang kecil, ada burung sedang minum air laut. Khidir tanya, hey Musa, nampak tak engkau burung yang sedang minum air laut yang luas itu? Nampak? Terbayang tak olehmu berapa banyak air laut yang masuk ke dalam perut burung yang kecil itu? Tahu? Sangat sedikit. Ilmu aku dan ilmumu lebih kurang air yang masuk dalam perut burung yang kecil. Sedangkan lautan luas tak nampak tepian ini adalah ilmu yang ada di sisi Allah. Boleh faham maksudnya? Maknanya, bila seseorang itu mempunyai ilmu dengan bidang masing-masing, dah sampai ke peringkat pakar, expert, bila dia tak kenal Maha Pencipta, ilmunya tak ada value sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Itu sebabnya ilmu tentang Al-Asma'ul Husna, ilmu nomor satu. Itu sebabnya kita selalu dengar ulama tauhid menyebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Orang Nasrani Kristian mendakwa Tuhan ada anak, bermakna mereka kenal Allah tak? Tak kenal. Allah itu Ahad. Betul tak?
di antara sifat Allah itu lam yalid wa lam yulad. Itu sebabnya manusia kalau hanya mengenal IT dengan makna atau ICT, information technology, atau ICT, information communication technology, tapi bila dia tak mempunyai IT dengan makna iman dan takwa, tak ke mana. Nah, inilah usaha kita untuk mencipta iman dan takwa, tak boleh tidak mesti memahami Al-Quran. Hakikat ini disebut oleh Allah dengan jelas pada awal Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tiada sedikit pun keraguan padanya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi andai kata segala yang datang dari Allah termasuk memerangi orang kafir. Tadi Ustaz ada sebut memerangi tak semestinya physically. Betul tak? Sekarang memerangi yang disebut dengan al-ghazwul fikri. Tolong ikuti. Al-ghazwul fikri. Serangan pemikiran. Ini sangat berbahaya. Kita kena lawan dengan senjata yang mereka gunakan. Baik, kita teruskan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah apabila kamu ada kekuasaan, kamu akan membuat kerosakan di atas muka bumi? Dan satu lagi, kamu memutuskan hubungan silaturahim kekeluargaan? Bila ini terjadi, apa kata Allah? Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Ini yang kita sebut tadi golongan yang kedua, yaitu golongan yang hati mereka di golongan orang yang hati mereka hidup ke sakit atau mati. Sama betul dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mereka lah orang yang hati mereka dikunci mati, pendengaran mereka ditutup, penglihatan mereka ada penghalang. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Di sini digunakan istilah bagi mereka laknat Allah. Masih ingat tak apa makna laknat? Laknat maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Itu sebabnya Nabi secara khusus melarang ibu-ibu mengeluarkan kata laknat terhadap anak. Sebab doa ibu langsung diambil oleh Allah, dan bila itu terjadi, anak memang tidak akan bahagia. Laknat Allah maknanya minta agar Allah jauhkan dari rahmatnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi kita satu solution. Macam mana supaya telinga kita tidak ditulikan, mata kita tidak dibutakan, hati kita tidak dimatikan atau ditutup? Ini dia. Tolong ikuti, ayat ini sangat mustahab. Inilah yang sedang kita lakukan. Afala yatadabbarunal Qur'an. Amala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Ini satu pertanyaan dari Allah.
seolah-olah ingin memberi isyarat, tidak mau hati terkunci. Perhatikanlah Al-Quran. Ya tadabbarun ini selalu kita sebut dengan tadabbur, yaitu kita hayati Al-Quran, pelajari Al-Quran dan hayati maknanya serta laksanakan dalam hidup. Itu makna ya tadabbarun, tadabbur. Tadabbur ni dia adalah lebih dalam lagi daripada tafsir. Barangkali hadirin masih ingat, dan Ustaz harap jangan sampai lupa, kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Quran ada berapa? Ada dua. Lima, betul? Al-imanu bihi, beriman pada Quran. Ia adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul terakhir dalam bahasa Arab. Yang kedua, tilawatuhu, maknanya membacanya. Supaya boleh baca dengan betul, kita perlu belajar ilmu yang subjeknya bernama tajwid, idgham, ikhfa, qalqalah, mad dan sebagainya. Yang ketiga, al-fahmu bihi, memahami Al-Quran. Maka subjeknya pula bernama tafsir atau tadabbur Al-Quran. Setelah kita memahami Al-Quran, baru yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran, al-amalu bih. Apa namanya? Al-amalu bih, mengamalkannya, melaksanakannya dalam hidup. Sebab matlamat utama Al-Quran diturunkan adalah untuk dijadikan pedoman. Tak mungkin Quran dapat dijadikan pedoman bila kita tidak faham terlebih dahulu. Jadi dah faham amal. Dan yang terakhir, tablighuhu ilal akharin, sebar-sebarkan pada orang lain. Demikian kata Dr. Ahmad Asrar dalam kitabnya Madza yajibu 'alal muslimina tijahal Quran? Apakah kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran? Semuanya ada berapa tadi? Lima. Ini ayatnya. Apakah mereka tidak memperhatikan isi kandungan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Semalam Ustaz buat tazkirah in between tarawih to witir. Ustaz kata, manusia dibagi oleh Allah kepada tiga. Kalau tadi awal Al-Baqarah, awal Al-Baqarah tadi terbagi kepada berapa? Manusia bila dibagi berdasarkan hati, tiga. Ada hatinya yang sehat dan hidup, itu ayat 5 ayat pertama. Berikutnya 6 dan 7, orang yang hatinya mati, itu orang kafir. Kemudian ayat 8 hingga 20, orang yang hatinya berpenyakit. Kemudian Ustaz kata, saban hari kita baca surat Al-Fatihah. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang terlepas pandang. Allah telah bagi pada surah yang paling istimewa ini, yang bila surah ni tak baca, ibadat utama kita salat kan tidak sah. Betul tak? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Allah membagi dalam surat utama ini kepada tiga manusia. Manusia siratul mustaqim, manusia al-maghdubi alaihim, manusia ad-dalin. Ketiga-tiga golongan ini nih berkisar pada dua sifat sahaja. Golongan siratul mustaqim, betul tak kita minta agar ditunjuki ke jalan yang lurus? Betul tak? Golongan ini nih ciri-ciri khasnya senantiasa tambah ilmu, terima kebenaran dan laksanakan kebenaran. Dengan kata lain, ilmu dan amal. Selari tak? Selari tak? Ilmu ditambah, amal dilaksanakan. Apa yang dia tahu diamalkan. Boleh tak dengan kata lain, golongan siratul mustaqim ini bila berhadapan dengan kebenaran, tak lain tak bukan sikap mereka, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Golongan al-maghdubi alaihim, walaupun Nabi ada sebut siapa golongan al-maghdubi alaihim, Nabi jawab mereka adalah Yahudi. Siapa golongan ad-dalin, sesat, yang kita minta dari kedua-dua golongan ini dijauhi, Nabi jawab yang sesat itu Nasrani Kristian. Lalu ulama tafsir mu'tabar mengulas, Yahudi dimurkai bukan karena Yahudi tapi karena sifat. Apa sifat Yahudi? Ilmu banyak tapi tidak amalkan. Orang-orang Nasrani sesat bukan karena Nasraninya, lagi-lagi karena sifat.
Mengapa sesat? Banyak beramal tapi tanpa ilmu. Sedangkan siratul mustaqim terus menambah apa tadi? Ilmu. Dan sebanyak mana ilmu yang dimiliki, mereka buat semampu yang boleh. Betul tak? Sami'na wa ata'na. Tapi Yahudi betul tak? Bukan hanya betul sama dengan kita, sami'na, tapi sambungannya apa? Wa asayna. Kami dengar, kami tolak. Betul tak maknanya knowledge ada tapi tak mau amalkan? Oleh sebab itu sifat ini ada tak pada juga umat Muhammad? Itu maksudnya kata ulama tafsir yang mu'tabar. Yahudi dimurkai bukan karena Yahudinya, tapi karena sifatnya, sikapnya. Oleh sebab itu umat Islam bila ilmu bertambah tapi tidak diamalkan apa yang dia tahu, dia juga layak tak mendapat murka Allah. Begitu juga Nasrani, mereka sesat karena mereka banyak beramal baik tapi tanpa ilmu. Dikatakan oleh pendeta Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Mereka dikatakan tak boleh pertikaikan, bila pertikaikan murtad. Akhirnya mereka ikut saja secara fanatik dogma-dogma atau doktrin daripada pendeta mereka. Sifat ini wujud tak di kalangan umat Islam? Beramal banyak tapi tanpa ilmu, mereka juga sesat. Itu maksudnya. Oleh sebab itu tak mau sesat, tak mau dimurkai. Betul, perlu tak ilmu senantiasa ditambah? Dan setakat mana kita tambah dan miliki, buat semampu yang kita boleh. Dengan istilah lain, sami'na wa ata'na. Cuma sedikit penjelasan. Allah gambarkan sifat siratal mustaqim ini di dalam firman-Nya pada penghujung surat Al-Baqarah. Tolong ikuti. Wa qalu sami'na wa ata'na ufranak. Pengikut setia Muhammad berkata, kami dengar dan kami taati, mohon ampunanmu ya Allah. Nah, apa faedah setelah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir? Mohon ampunanmu ya Allah setelah sami'na wa ata'na. Kata ulama tafsir, makna panjangnya, ya Allah, ya Tuhanku, segala yang datang darimu dan datang dari Rasulmu, sikap kami tidak lain tidak bukan sami'na wa ata'na. Namun demikian ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah. Maksudnya, setiap suruhan yang datang daripadamu atau Rasulmu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Hanya saja dalam melaksanakan suruhanmu di sana sini ada kekurangan, mohon ampunanmu ya Allah. Engkau suruh kami salat, memang kami salat, tetapi kadang-kadang kami kurang tumaknina, bacaan kami makhrajnya kurang betul, fikiran kami melayang-layang selama dalam salat, mohon ampunanmu ya Allah. Itu maksudnya. Engkau suruh kami berpuasa, kami puasa ya Allah, tapi kami hanya menahan dari makan dan minum, mata belum ditahan, lidah belum ditahan, telinga tak ditahan, mohon ampunanmu ya Allah. Terhadap laranganmu ya Allah, sikap kami juga tidak lain tidak bukan sami'na wa ta'na, tapi karena kami selain ada akal juga ada nafsu, kami senantiasa terdedah dengan godaan syaitan, sekali-sekala kemungkaran kami buat juga, mohon ampunanmu ya Allah. Nah, itu dia tafsiran panjang. Betul tak semua kita tak ada yang maksum? Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah ghufranaka rabbana setelah sami'na wa ata'na. Kita teruskan dengan ayat berikut. Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, yakni murtad, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Ini Allah menggambarkan tentang orang-orang yang murtad. Setelah memeluk Islam, mereka telah digoda oleh syaitan. Hadirin dan hadirat,
barangkali masih ingat Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qayyim, ketika menjelaskan peringkat-peringkat godaan syaitan, ketika beliau menafsirkan surah An-Nas, tolong ikuti, min syarril waswasil khannas. Kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah dari kejahatan waswas syaitan yang datang dan pergi dengan cepat. Al-khannas itu syaitan. Makna asal khannas, datang dengan cepat, pergi dengan cepat. Itulah dia sifat syaitan. Bila kita ingat Allah, dia pergi. Bila kita sedang leka dan buat dosa, dia datang. Betul tak? Datang pergi, itu makna khannas. Akhirnya khannas ini menjadi sifat bagi syaitan. Ketika menjelaskan godaan syaitan ini, datang pergi, dia tidak lekas give up. Bila manusia lawan, dari satu angle, dia masuk angle lain. Lawan lagi, dia masuk angle lain. Pertama sekali, yang syaitan ingin cari dari insan, kafir atau syirik. Betul tak manusia bila kafir atau syirik, semua amal baiknya tak ada value? Zero. Sialah. Kekal abadi dalam neraka. Bila dia tidak mampu mensyirikkan atau mengkafirkan, orang itu tetap mau jadi Muslim dan tauhidnya bagus, dia akan masuk godaan kedua, iaitu agar umat manusia buat perkara bid'ah. Apa yang Nabi tak buat, dia buat untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul tak bila manusia mendekatkan diri pada Allah dalam beribadat, tetapi ikut cara sendiri, tidak ikut cara Rasul, ada tak kemungkinan amalnya ditolak? Ada tak? Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Ini, Ustaz ingin rekomen. Ini, sifat salat Nabi dari takbir hingga salam, oleh Syekh Nasaruddin Albani. Ustaz galakkan, tak salat, ikut cara ini. Ada dalil-dalilnya, lengkap. Apalagi, tolong ikuti, Nabi bersabda, salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Dalam bab haji, khuzu anni manasikakum, ambil hanya daripadaku cara pelaksanaan ibadat haji dan umrah kamu. Bila tak berhasil buat bid'ah, dia baru berpindah kepada kabair, dosa-dosa besar lainnya, minum arak, berjudi, berzina, semuanya tahap ketiga. Bila dosa besar tak dapat juga dia goda, dia datang lagi dengan membawa saghair agar orang tersebut buat dosa-dosa kecil. Bila dosa kecil pun tak mau dia buat, dia akan dorong manusia agar buat perkara-perkara mafdul. Mafdul, lawan dari afdal. Di rumah umpamanya kita salat masing-masing di bilik masing-masing, mana lebih afdal bila kita himpun berjamaah? Berjamaah ke atau sendiri-sendiri yang lebih afdal? Berjamaah. Kita laki-laki lebih suka salat di rumah berbanding ke surau terdekat, masjid terdekat. Mana yang lebih afdal, di masjid atau di rumah? Walaupun kita berjamaah, untuk laki-laki maksud Ustaz, syaitan berpuas hati. Walaupun dia pada awalnya larang kita salat, suruh kita tidur, kita bangun juga, syaitan akan membisikkan lagi, alah di rumah cukup dah, cukup makan dah. Itu maknanya dia galakkan perkara mafdul. Sebab bila kita pergi ke masjid, ada tak melibatkan penambahan tingkat apa tu derajat kita setiap langkah menuju ke masjid? Ada tak melibatkan Allah hapuskan dosa kita setiap langkah balik ke rumah? Itu semua tak akan didapat bila buat di rumah. Dan yang terakhir, yang keenam, godaannya ada enam peringkat, kata Imam Ibnu Al-Qayyim. Dia akan galakkan kita buat perkara-perkara mubah. Mubah maknanya buat boleh, tak buat boleh. Kalau buat pun tidak mendatangkan dosa, bila kita tinggalkan pun tak meninggalkan dosa. Buat tak dapat pahala, tinggal tak buat dosa. Nampak tak betapa jahatnya syaitan ini? Betul tak? Cuma Ustaz nak fokuskan sedikit, mengapa pertama sekali syirik atau kufur? Sebab bila dah syirik, hancur. Betul tak?
Mengapa setelah syirik pula bid'ah? Kalau kita beribadat, kita buat perkara-perkara baru yang tak ada contoh di zaman Rasul, yang namanya bid'ah, betul tak juga terlibat dengan penolakan? Ya. Iblis ni otaknya brilian, bukan main bijak lagi. Biarlah kamu beribadat asalkan kamu tak dapat pahala. Pernah ingat tak ayat 65 Az-Zumar? Jika kamu terlibat syirik, niscaya hancurlah semua amalan kamu. Lihat, dia kejar syirik. Tak dapat syirik, dia kejar bid'ah. Betul tak dengan buat bid'ah juga amal ditolak? Lihat tu. Syirik, bid'ah, kabair. Sementara persepsi banyak orang kita selalu menyebut, oh arak, berjudi, zina itu dosa paling besar. Ustaz tak nafikan itu lebih besar. Ustaz tak nafikan itu dosa, tak nafikan itu dosa besar. Tapi dosa besar itu di bawah syirik dan bid'ah sebenarnya. Tapi persepsi kita banyak mengatakan minum arak itu teruk sangat. Tidak ada dalil yang mengatakan apabila orang itu salat, kemudian dia ada berjudi. Tak ada ulama mengatakan salatnya ditolak. Tapi salat betul tak ditolak bila ada syirik dan bid'ah? Itu sebabnya dia punya urutan tu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini kerja syaitan laknatullah. Hadirin dan hadirat, syaitan wajib tak kita lawan? Sebab dia aduwum mubin, adalah musuh yang nyata. Cara melawan syaitan tak ada lain caranya kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu saja kita boleh melawan syaitan. Kita teruskan. Zalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Maknanya, mereka yang telah digoda oleh syaitan itu mau bekerjasama dengan Yahudi dalam perkara-perkara tertentu. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Ini amaran keras dari Allah Azza wa Jalla, bahawa kematian boleh datang bila-bila masa. Mengapa mereka dipukul muka dan punggung mereka disebut oleh Allah pada ayat berikut? Zalika bi'annahum uttaba'u ma ashatallahu wa karihu ridwana fa'ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimpa, yang menimbulkan keredaan Allah. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka ketika nyawa mereka dicabut, mereka dipukul oleh malaikat muka dan punggung. Disebabkan apa? Karena mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah. Hadirin dan hadirat, bagi kita murka Allah lebih kita takuti daripada neraka Allah. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, aksiru fi Ramadan, aksiru fi Ramadan arba'a khisalin. Banyakkanlah dalam bulan Ramadan empat perkara. Aksiru, perbanyakkanlah. Fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Maksudnya sepanjang tahun, cuma dalam Ramadan lebihkan. Berapa perkara? Arba'a khisalin, empat perkara.
dua perkara daripadanya jika kau lakukan membuat Allah redha padamu, iaitu La ilaha illallah dan astaghfirullah. Perbanyakkanlah dalam bulan Ramadan empat perkara. Dua daripadanya jika kau lakukan Allah redha padamu, iaitu apa tadi? Zikir apa? La ilaha illallah dan astaghfirullah. Dan dua perkara lagi kamu sangat berhajat kepadanya, iaitu minta redha Allah dan syurganya. Yang keempat, mohon dilindungi dari murka Allah dan nerakanya. Nah, yang dua terakhir ini tersimpul dalam doa yang Nabi ajar. Tolong ikuti. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berilah aku, ya Allah, aku memohon kepadamu redamu dan syurga, dan kami mohon dilindungi dari murkamu dan neraka. Bacaan ini sangat bagus sebenarnya bila kita baca in between tarawih tu tarawih, atau tarawih tu witir, atau sepanjang hari. Siang malam kita baca banyak-banyak La ilaha illallah, yang lengkapnya La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu astagfirullah. Itu La ilaha illallah. Astagfirullah pula. Astagfirullahal azim alladhi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ustaz boleh tambah sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, membuka kejahatan syaitan. Tolong ikuti. Qala syaitan halaqtun nasa bizzunub wa halakuni biqawli La ilaha illallah wal istighfar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan telah berkata, cara aku menghancurkan manusia ialah dengan menggalakkan mereka agar buat dosa maksiat. Tetapi cara manusia menghancurkan aku adalah dengan menyebut La ilaha illallah dan astaghfirullah. Ada kaitan tak dua kalimat tadi jika kita lakukan Allah redha pada kita? Betul tak? Dan pada masa yang sama, rupanya dengan dua kalimat atau zikir itu, La ilaha illallah dan astaghfirullah, syaitan jadi hancur. Atau dengan paling kurang, syaitan akan menjauhi kita. Jadi banyak-banyak baca La ilaha illallah dan astaghfirullah. Kita teruskan sedikit lagi. Am hasiballadzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya? Siapa tadi orang-orang yang hatinya berpenyakit? Mukminin ke kafirin atau munafikin? Munafikin. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawul wallahu ya'lamu a'malakum. Dan kalau kami menghendaki niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Hadirin dan hadirat, dalam sejarah memang tidak mudah mengenal orang munafik. Orang kafir mudah tak dikenal, dari nama kita dah tahu. Tapi orang munafik tidak. Itu sebabnya orang munafik tadi dikatakan apa? Orang yang hatinya mati ke berpenyakit. Nah, bila disebut berpenyakit, unsur hidup ada tak? Ada. Unsur mati ada tak? Bila gabungan antara hidup dengan mati, namanya munafik. Orang-orang beriman hatinya hidup.
sehat. Orang kafir hatinya mati, mati, benar-benar mati. Orang munafik hatinya berpenyakit, maknanya unsur hidup ada, unsur mati juga ada. Unsur hidup pada zahir, namanya macam orang Islam, dia tutup aurat, dia ke masjid, dia naik haji, dia keluarkan zakat, dia umrah, zahir. Tapi dalam hati tak suka pada Islam. Itu sebabnya kalau kita lihat ada jambangan kita yang tak subur tapi tak mati, kan selalu disebut hidup segan, mati tak mau. Itu jambangan munafik lah itu. Lebih kurang macam itulah. Unsur hidup ada, bila dipatah masih lagi, maknanya bergetah. Tapi dia tak subur, berpenyakit. Mengenal orang munafik memang susah. Pernah dengar tak? Ada seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi percayakan beliau saja. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Osman, bukan Ali. Yang disebut dengan sahib sir, pemegang top secret Rasulullah. Siapa namanya? Masih ingat? Huzaifah bin Yaman. Tolong ulang. Huzaifah bin, tolong ulang sekali lagi, Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau mendapat gelaran, tolong ikuti, sahibus sir. Sir itu secret, maknanya sahibus sir, pemegang rahasia. Yang inilah selalu digunakan oleh orang-orang tarikat. Ada ilmu tahu dari Rasulullah yang Allah hanya ajar pada orang tertentu, tidak diajar pada semua orang. Padahal sebenarnya yang Nabi SAW tidak beritahu pada semua orang, jangan tanya ustaz mengapa Huzaifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Tidak, itu hanya ada di dalam ilmu Allah dan ilmu Rasul. Apa alasan Nabi hanya beritahu siapa orang munafik dari kalangan sahabat? Hanya kepada Huzaifah, tidak pada yang lain. Nabi memberi alasan, aku tidak mau ada orang tuduh Muhammad membunuh kawannya sendiri. Sahabat kan semuanya, apa definisi sahabat? Orang yang jumpa Rasul, memeluk Islam dan mati dalam Islam. Termasuk tak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Huzaifah termasuk. Mengapa Huzaifah dipilih? Itu di luar kemampuan kita. Apa kata Nabi, ya Huzaifah? Si fulan itu sebenarnya munafik. Kau jangan beritahu kepada orang lain. Lalu Nabi sebut, sebab aku tidak mau dituduh Muhammad membunuh kawannya sendiri. Itu sebabnya begitu turunnya ayat Al-Quranul Karim, jangan kamu salat jenazah orang munafik. Bila ada orang-orang munafik itu meninggal dunia, Huzaifah tidak turut serta salat. Rupanya Umar Ibn Khattab, dia tahu bahawa yang tahu siapa yang munafik ini Huzaifah, dia pernah tanya, ya Huzaifah, hal ana minal munafiqin? Aku termasuk tak dalam senarai orang-orang munafik? Huzaifah hanya jawab singkat, lasta minhum, tuan tidak termasuk. Cuma harapan saya lain kali jangan tanya lagi. Kalaulah sampai ke telinga Umar, takkah dibelasahnya orang-orang itu? Bila sahabat dipancung oleh Umar yang dapat nama buruk kan Rasulullah, wajar tak kalau Rasulullah dalam hal ini tidak dedahkan? Yang tarikat-tarikat sesat ini menuduh ada wirid-wirid tertentu, ada zikir-zikir tertentu yang Rasulullah tak beritahu pada orang lain kecuali pada Sayyidina Ali. Ini tak betul. Betul tak Rasulullah adalah Rasul untuk semua? Bila itu zikir memang membawa faedah yang bagus, Nabi akan sebarkan kepada semua. Tapi wajar tak kalau Nabi menyembunyikan siapa yang munafik dari kalangan sahabat? Itu sebabnya, karena Umar dah tahu, setiap ada kematian, sikap Umar lihat gelagat Huzaifah. Bila Huzaifah menjauh saja, Umar pun menjauh. Dia tahu itu orang munafik. Jadi untuk mengenal orang munafik tidak mudah. Itu sebabnya dari 20 ayat, 5 ayat pertama sifat muttaqin, 2 ayat saja untuk mengetahui siapa kafirin, 6 dan 7. 8 hingga 20, lihat, 12, 13 ayat.
karena susahnya nak mengetahui ciri-ciri orang munafik, Allah perlu menyebutkan banyak sifat-sifat. Untuk oleh sebab itu kita tak usah berburuk sangka, mana-mana yang meninggal dunia selagi dia Muslim, betul tak, salat saja. Sebab kita tak tahu di hati, kita tak tahu itu hati orang ikhlas ke tidak. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina walanabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Ustaz semalam ditanya, Ustaz, saya dengar khutbah khatib berdoa, saya kira tak kena doanya. Di antara permintaan khatib itu, Ustaz pun tak tahu di kawasan Selangor ke di kawasan wilayah. Di antara permintaan khatib, ya Allah tolong jangan engkau turunkan kepada kami dugaan-dugaan sehingga ianya mendedahkan keaiban kami. Permintaan agar jangan diturunkan ujian tak boleh dalam Islam. Ayat 2 dari surat Al-Ankabut, ayat Allah menyebut ada kaitan dengan ayat ini. Ahasibanna su'ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia boleh mendabik dada beriman tanpa terlebih dahulu dia diuji? Betul tak ujian itu perlu? Apa kegunaan ujian atau dugaan untuk mengetahui imannya ori atau palsu? Itu maksudnya. Dia sabar atau tidak? Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh hebat dan menakjubkan orang-orang beriman. Ketika ditanya, apa hebatnya orang beriman ya Rasulullah? Baginda jawab, mereka bila dapat nikmat, lalu mereka syukur. Dan nikmat dan syukur adalah baik bagi mereka. Mereka bila mereka diuji, mereka sabar. Dan sabar juga baik bagi mereka. Dan itu tidak akan dapat dilakukan oleh orang-orang kafir. Itu sebabnya ahli hikmah yang dipanggil hukama, bagus kita ingat selalu kata-kata ini. Jangan sekali-kali kamu minta agar Allah jangan turunkan dugaan. Jangan sekali-kali minta agar jangan diuji. Tetapi justru mintalah olehmu kepada Allah agar Allah kuatkan bahumu memikulnya. Tetapi mintalah kepada Allah agar Allah kuatkan bahumu memikulnya. Jangan minta sekali-kali agar dijauhi daripada ujian Allah, dugaan, cobaan. Jangan minta. Tetapi mintalah pada Allah supaya dikuatkan bahu memikulnya. Boleh faham maksudnya? Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'a? Siapakah manusia yang paling banyak diuji oleh Allah? Masih ingat apa jawabannya? Al-anbiya. Siapa? Al-anbiya plural dari apa? Nabi-nabi. Betul tak rasul yang 25 itu yang tertinggi kan bergelar ulul azmi? Atas dasar apa mereka bergelar ulul azmi? Karena mereka lah yang paling banyak diuji oleh Allah. Nabi Nuh nomor satu. Betul tak berdakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 83 orang. Yang kedua Ibrahim. Betul tak pernah disuruh agar menyembelih anak kandung sendiri, satu-satunya ketika itu yang bernama Ismail. Betul tak beliau juga dalam menjalankan dakwah pernah dilempar dalam api? Setuju tak kalau Ustaz katakan itu semua ujian Allah? Dilempar dalam api, Allah arahkan api supaya sejuk. Diarahkan agar menyembelih anak, kan anaknya akhirnya jadi kibas yang disembelih. Ismail selamat berdiri di sampingnya. Betul tak itu semuanya ujian?
Oleh sebab itu adalah tidak betul kita minta pada Allah supaya jangan diuji. Malah berdasarkan hadis Nabi SAW, tolong ikuti, bila Allah uji kita, menandakan, menandakan Allah sayang kita. Tolong ikuti, inna allaha iza ahabba mra'an ibtala. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, dia akan uji orang itu. Maknanya bila kita diuji, maknanya Allah sayang kita. Baik, kita teruskan dengan ayat berikut. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula mim ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Orang-orang kafir, walaupun usaha mereka ingin menghalang kebenaran, namun mereka tidak akan dapat membahayakan untuk Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amalan-amal mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu Allah berfirman pada ayat berikut, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, janganlah kamu merosakkan pahala amal-amalmu. Jelas dari ayat ini, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, godaan iblis itu ada berapa peringkat tadi? 6 peringkat. Pertama apa? Syirik. Yang kedua, bid'ah. Ustaz sampaikan di situ saja, dua saja. Syirik, bid'ah. Coba hubung kaitkan, relatekan dengan ayat ini. Hei orang-orang beriman, taatlah Allah. Setuju tak kalau Ustaz katakan mentaati Allah itu nomor satu, mentauhidkan Allah? Betul tak? Taatlah Rasul, termasuk tak? Taatlah Rasul, beribadatlah kepada Allah ikut cara Rasul. Dan jangan kamu rosakkan pahala amalmu. Apa maknanya? Bila kita buat syirik lawan tauhid, bila kita buat bid'ah lawan ikut sunnah, automatically amal kita akan terbatal. Ayat ini menguatkan lagi. Hadirin dan hadirat, adapun orang-orang kafir pula, coba dengar apa kata Allah. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Na'udzubillahi min zalik. Fala tahinu wa tad'u ila salb wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa layatirakum a'malakum. Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Jangan merasa lemah. Wala tahinu. Tahinu ini maknanya jangan merasa hina. Hina itu sebenarnya bahasa Arab, rendah. Wala tahinu, jangan kamu merasa hina. Wa tad'una ila salam, dan kamu pula minta supaya berdamai. Sekira kamu sedang berperang, wa antumul a'laun, kamulah sebenarnya lebih tinggi. Sifat ini ada tak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperangi dalam perang Badar, dalam perang Uhud? Nabi tak pernah mengalah, sebab Nabi tahu bila bantu agama Allah, Allah akan tolong. Dan cara Allah menolong, Allah boleh tak suruhkan malaikat-malaikat turun memihak kepada pasukan Nabi Muhammad? Allah boleh tak beri arahan kepada angin
agar menerbangkan kemah-kemah dan mentempiarkan mereka punya kuda-kuda tunggangan mereka. Boleh tak? Boleh tak Ustaz katakan kalau semua makhluk ini boleh tak jadi askar-askar dan tentera-tentera Allah? Boleh. Kita kena ingat ayat 10 tadi. Tolong ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Hey, orang-orang beriman, jika kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu dan akan teguh pendirianmu. Itu sebabnya Allah larang kita merendah pada orang-orang kafir. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberi pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurauan. Sekiranya kamu beriman dan bertakwa. Itu sebabnya orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat akhir zaman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bila ditanya mengapa Ustaz Abu Bakar As-Siddiq itu begitu mulia, sebab ketika Allah menyebut golongan yang mendapat siratal mustaqim, tadi Ustaz ada sebut manusia bila dibagi berdasarkan pembahagian surat Al-Fatihah, manusia terbagi berapa golongan tadi? Tiga. Golongan siratal mustaqim, golongan al-maghdubi alaihim, golongan ad-dhalin. Al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin Ustaz dah sebut tadi. Ustaz belum sebut lagi siratal mustaqim. Ustaz ulang sekali lagi. Sebenarnya dah selalu Ustaz sebut siratal mustaqim, merekalah siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu orang-orang yang Allah telah beri mereka nikmat. Kita masih kabur lagi siapa yang confirm telah mendapat nikmat. Perjalanan mereka lah jalan yang lurus. Allah explain lagi pada ayat 69 dari surah An-Nisa. Tolong ikuti. Wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka kelak di akhirat akan dihimpun bersama dengan orang-orang yang Allah telah beli mereka nikmat. Lalu Allah explain, mereka yang telah dapat nikmat itu nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Oleh sebab itu, kalau kita betul-betul ikhlas ingin berada di atas jalan yang lurus, empat golongan ini perlu tak kita jadikan teladan dan contoh? Perlu tak? Nabiyyin bagi kita umat akhir zaman, tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyusul an-nabiyyin as-siddiqin. Betul tak umat akhir zaman yang popular mendapat gelaran as-siddiq siapa? Abu Bakar. Betul tak? Asy-syuhada termasuk tak Umar, Osman dan Ali? Sebab mereka semua mati dibunuh ketika menjalankan tugas ke khalifah. As-salihin, orang-orang saleh. Jelas. Siapa yang kita patut ikut dalam hidup ini agar berada di atas jalan yang lurus? Setuju tak kalau Ustaz katakan bila kita dapat jalan yang lurus di atas muka bumi ini dengan mengikut empat kelompok tadi, betul tak akhirnya akan mudah perjalanan kita menuju ke syurga ketika meniti siratal mustaqim? Itu sebabnya namanya sama. Dapat siratal mustaqim di dunia, akan dapat pula meniti dengan selamat siratal mustaqim di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang layak mendapat itu. Amin ya Rabbal Alamin. Kita teruskan dengan ayat berikut. Ustaz ada sebut semalam ketika menjelaskan siratal mustaqim, iaitu empat kelompok tadi. An-Nabiyin, memang Nabi lah.
tapi Siddiq, Abu Bakar, Umar, Osman, Syuhada dan orang-orang saleh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal yang terkenal. Boleh tak mereka dikatakan wali-wali Allah? Mungkin istilah ini kita tak biasa dengar. Sebelum itu, Ustaz nak jelaskan dulu apa makna wali. Wali maknanya dekat, hampir. Boleh tak kita katakan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali adalah orang-orang dekat belaka dengan Allah? Betul tak mereka sudah garanti masuk syurga oleh Nabi dalam 10 orang yang garanti masuk syurga? Kalau tak dekat macam mana? Tolak Nabi lah. Nabi itu memang garanti. Betul tak? Betul tak Allah reda dengan mereka? Mereka muhajirin. Tolak ikuti ayat 100 dari surat At-Taubah. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha. Orang-orang dahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar, Allah reda pada mereka dan mereka pun reda pada Allah, dan Allah masukkan atau sediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalam syurga. Muhajirin siapa? Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Termasuk tak Abu Bakar, Umar, Osman, Ali? Di situ saya dah masuk dah. Al-Ansar siapa pula? Orang Madinah yang menjadi penyokong utama Rasulullah. Kita layak tak mendapat reda Allah? Layak, asal kita mereka, asal kita ikut cara mereka. Kan itu golongan ketiga, muhajirin, ansar dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik. Itu sebabnya Ustaz selalu kata, mari kita ikut para sahabat, terutama muhajirin dan ansar, kalau ingin mendapat reda Allah dan masuk syurga. Ustaz balik kepada dari angle lain. Selain Abu Bakar, Umar, Osman, merekalah sebenarnya wali Allah yang sebenar tanpa ragu. Kita tak nafikan barangkali Syekh Abdul Qadir Jailani juga wali Allah. Wali Songo, Wali Songo juga barangkali memang wali-wali Allah. Tapi kan itu tidak confirm. Betul tak? Nabi tak pernah senaraikan mereka garanti masuk syurga. Berbezakan dengan Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Betul tak? Okey. Nah, kita boleh tak jadi wali Allah? Boleh tak? Ustaz nak beri tip senang saja. Ayat 62 dan 63 dari surat Yunus. Allah sebut syarat untuk jadi wali Allah dua sahaja. Tolong ikuti. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62-63. Ketahuilah olehmu sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati. Kalau kita tidak mau takut, tidak mau sedih, berusahalah untuk jadi wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah. Awliya plural dari wali. Wali satu, waliyani dua, awliya itu jamaknya. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah olehmu sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut, mereka tak sedih. Lalu apa syarat untuk jadi wali? Apa ciri-ciri khas wali yang macam itu sifatnya? Allazina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Berbalik-balik ke situ juga yang Ustaz sebut tadi, IT. IT iman dan takwa. Betul tak? IT boleh diartikan macam-macam. Ibu tunggal pun boleh. Information technology pun boleh. Sekolah Ustaz juga IT, Islam terpadu.
SMPIT, Islam Terpadu, istilah di Indonesia. Sekolah bersepadu, maknanya akademik juga, tahfiz juga, syariat juga. Itu maksudnya IT, Islam Terpadu, Ibu Tunggal, Information Technology, Iman dan Taqwa. Dua syarat ini saja untuk jadi wali Allah. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk jadi wali Allah tidak jadi syarat mesti dapat melakukan perkara-perkara luar biasa, terbang dengan permaidani ala piramid, berjalan di atas air, berjalan di atas bara api, berjalan di atas paku, makan gelas kaca macam kerupuk. Salah-salah itu wali syaitan, macam tai pusam. Betul tak? Cocok sini, cocok sana. Apa namanya itu? Gawali. Mengapa boleh buat macam itu? Ustaz yakin itu semua bantuan syaitan. Itu sebabnya perkara luar biasa kan ada tiga. Mukjizat, perkara luar biasa Allah bagi pada Rasul, Nabi. Sihir, Allah bagi kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang durhaka. Sedangkan karamah atau keramah, Allah bagi pada wali-wali Allah. Tapi karamah tak semestinya jadi syarat untuk jadi wali Allah. Untuk jadi wali Allah perlu ada berapa syarat tadi? Dua saja. Pertama, iman. Yang kedua, takwa. Iman maknanya dalaman, tak ragu, tak syirik, tak khurafat. Iman pada Allah, iman pada Rasul, rukun iman yang enam. Takwa, apa makna takwa? Buat apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang. Ayat 62 dan 63 dari surat Yunus. Kita sedikit lagi. In yas'alkumuha fayuhfikakum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Dan dia, jika dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir atau bakhil dan dia akan menampakkan kedengkianmu. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu ke jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, bakhil, loke. Dan siapa yang loke, sesungguhnya dia hanyalah loke terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang memerlukannya. Fukara itu maknanya menghajatkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Maknanya bila kita bakhil dengan harta yang ada pada kita, Allah akan ganti kita dengan umat yang lain yang tidak demikian sifatnya. Mudah-mudahan dengan tadabbur atau memahami tafsir surah-surah ini, surah Muhammad bahagian akhir dari ayat 20 hingga 38, sedikit sebanyak akan bertambah iman kita biiznillah. Sekian dulu, mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wawfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambi al-azim. Ilahi si ala wala aqwa
dosa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi nastulil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahim. Allah fahab li senantiasa bersedia menerima kebenaran tanpa mengira dari mana kebenaran itu datang. Hati mereka mudah tersentuh bila kebenaran disampaikan. Golongan kedua adalah golongan kafir. Kalau tadi golongan yang hatinya hidup, yaitu ayat 1 hingga ayat 5, 1 hingga 5, 6 dan 7 pula memberi gambaran hati orang-orang yang mati. Ia bermula dari innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Kamu beri ingat ke atau kamu tidak beri ingat, sama saja bagi mereka, mereka tetap tak mau beriman. Lalu Allah sebut mengapa mereka tak beriman juga walaupun diberitahu. Allah sebut pada ayat 7, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan bagi mereka azab yang besar. Walahum azabun azim. 1 hingga 5 tentang orang yang hatinya hidup dan sihat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Golongan kedua, golongan yang hatinya mati, iaitu orang kafir, 6 dan 7. Sedangkan 8 hingga 20 adalah golongan orang-orang munafik yang Allah sebut dalam ayat yang ke-10 kalau tidak salah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah-tambah penyakit di dalam hati mereka. Mereka dari ayat 8 hingga 20 Allah menceritakan tentang orang-orang yang hatinya berpenyakit, iaitu golongan munah, kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi pula amaran keras dari Allah terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang munafik dan murtad. Wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkama wa dhukira fiha alqital ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara almaghshi 'alayhi min almaut fa aula
lahum. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut, dan kecelakaanlah bagi mereka. Yang dimaksudkan dengan surat di sini ialah surat yang berisi perintah untuk memerangi orang kafir. Orang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan surat? Surat yang dimaksudkan ialah keterangan yang jelas tentang kewajiban memerangi orang-orang kafir. Tentu saja bukan semua orang kafir. Orang kafir terbagi dua. Orang kafir yang kita disuruh memerangi mereka namanya kafir harbi. Harbi. Harb itu perang. Satu lagi kafir munafiqun. Munafiqun maknanya orang yang pada zahirnya Islam tapi dalam hatinya macam orang kafir. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan, apabila ayat tentang perang melawan orang kafir ini diturunkan, ayat yang jelas, kamu akan dapati orang-orang kafir itu, mereka cukup takut. Hampir-hampir mereka pingsan. Lalu Allah sebut pada mereka, fa'aula lahum, dan kecelakaanlah bagi mereka. Na'uzubillahi min zalim. Ta'atun wa qawlum ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik. Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Kalaulah mereka itu katakan saja, sami'na wa ata'na, kami dengar arahan agar memerangi orang kafir dan selanjutnya kami patuhi. Tentu saja perkataan itu adalah lebih baik. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Bila disebut perang ya, kita jangan batasi perang secara fizikal. Kalau Ustaz boleh buat contoh, seperti yang Ustaz sebut baru-baru ini, ceramah tengah hari di Zimmi, yaitu orang-orang kafir yang kita boleh duduk bersama, tinggal bersama dengan mereka secara aman, yang itu tak boleh diperangi. Kafir harbi ini penyebabnya antara lain, bila mereka cuba nak menakluk negara kita, bila mereka memusuhi mereka kita atas dasar agama, sebagaimana pernah terjadi tak dalam sejarah Islam yang disebut dengan perang salib. Perang salib itu peperangan dengan kafir harbi yang dikenal dengan panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat, kau akan lihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Masih ingat hadirin dan hadirat, manusia bila dibagi berdasarkan hati, manusia terbagi tiga. Manusia bila dibagi berdasarkan hati terbagi tiga. Ada manusia yang hatinya hidup dan sehat, ada manusia yang hatinya mati, dan yang ketiga manusia yang hatinya berpenyakit. Ini boleh kita lihat pada 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Pembahagian itu boleh kita lihat pada berapa ayat pertama dari surat Al-Baqarah? 20. 5 ayat pertama tentang muttaqin,
orang beriman lagi bertakwa, merekalah golongan yang hati mereka itu hidup dan sehat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Hati mereka itu. Allahumma salli. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, lebih kurang 18-19 ayat, adalah ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad. Kita terus saja kepada terjemahan dan tafsiran ayat. Bagus juga sebelum kita tafsirkan ayat baru, kita sebut sedikit bahwa dari ayat 1 hingga ayat 6, Allah menceritakan tentang sikap menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan. Selanjutnya dari ayat 7 hingga ayat 9, Allah menceritakan bahwa orang-orang mukmin pasti menang dan orang kafir pasti kalah. Sebab Allah sebut pada ayat 7, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Selanjutnya ayat 8, Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir maka